Baiklah, saudara-saudara, ini kita akan berjumpa lagi dengan Giles dan Gilbert yang hari ini akan belajar naik sepeda di arena off-road. Baik, ini gambar-gambar sebagai pendahulu. Kita lihat. Ya, sekarang peserta pertama, John Taufan, menuruni penurunan masuk ke sungai. Kita lihat adegan lambatnya. Ya. Kemudian peserta berikutnya adalah Giles. Inilah dia dengan nomor start 5. Dia melakukan trik lalu penurunan ini menuju sungai. Kemudian peserta ketiga adalah Gilbert dengan nomor start 7. Kita lihat bagaimana dari gerakan lambat dia melalui penurunan ini dengan baik. Kemudian inilah adegan lambat dari peserta cilik Giles. Ya. Wah, hebat, dia bisa lewat. Nah, inilah. Bagaimana Giles? Apa besok masih mau ikut lagi? Ikut fun bike? Ikut. Sekarang Giles berada di mana? Di rumah. Giles sekarang kelas berapa? SD. Satu SD. SD-nya di mana? Nomor ini. Kalau besar menjadi apa? Hobi menjadi pembalap. Kita sudah berapa kali ikut off-road? 10 kali ya. Kita lihat apakah Giles nanti bisa melalui rintangan-rintangan yang ya, kita lihat ini. Sekarang Giles berusaha untuk naik tapi tidak mampu. Dia mendorong sepedanya. Kita lihat dia berusaha tetap untuk menjalani rintangan. Kemudian giliran Gilbert ini kita lihat Gilbert Ibe. Iya, ini ada dengan lambatnya dia mengangkat roda depannya dan berhasil, saudara-saudara. Baik, selanjutnya kita lihat rintangan berikutnya adalah rintangan Super Bowl, di mana di sini adalah lokasi tempat sempat menjadi tempat balap sepeda BMX kita ketika lagi rame-ramenya BMX. Ya, kita lihat Giles sudah mulai, kita lihat gerakan lambatnya, apa yang salah dan apa yang benar, masih banyak yang perlu disempurnakan, tapi untuk ukuran anak-anak sudah cukup lumayan. Ya, inilah Giles. Ini orang, ini instrukturnya. Iya, kita lihat. Boleh, mantap. Sekali lagi, yes. Ya. Oh. Iya. Yeah. Oke, begini gerakan lambatnya. Wow. Ya, sekarang us menuju perjalanan pulang. Dalam perjalanan kita menyaksikan rumah-rumah penduduk, dan jalan ini adalah jalan off-road, belum diaspal. Kita lihat dia sangat bangga, sangat bahagia, senang bisa naik sepeda hari ini. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang Giles akan naik sepeda lagi di lokasi dan medan yang berbeda tentunya. Ya, inilah perjalanan kami untuk pulang ke rumah. Mereka masih tetap memiliki tenaga, power untuk melakukan freestyle-freestyle kecil, sederhana. Nampaknya Giles di sebelah kiri sudah mulai lelah. Oh, belum. Ternyata dia masih bersemangat. Kita lihat mereka menuju ke kandang, pulang ke kandang. Oke, ini kanlah liputan dari naik sepeda hari ini. Selamat sampai jumpa.